Itu guys, kalau Anda punya mobil listrik, ngecasnya di sini guys. Jadi untuk mobil yang tidak menggunakan bensin itu sudah disediakan di sana untuk apa chargernya gitu. Kayak kayak baterai Anda kalau apa low bat gitu. Oh. Good morning, good morning. Rasanya tak ingin keluar dari tempat ini karena tempat ini apa? Anget. Tapi katanya besok udah nggak turun salju, katanya hari ini aja, oke. We'll see. Ya, mobilnya diselimuti sama putih-putih sudah. Pagi semuanya, ini udah jam 11. Matahari ada dikit tapi sebentar lagi. Ini sekarang minus 9 derajat Celsius. Dekat situ di Colorado naik ke atas sudah gila. Udah 18 ya, 17 ya, minus. Tadi malam tidur, waduh, wadem menrere. Turu mah bengi weses, adem, padahal tak kayak heater. Tapi sekenyenya itu, sampai bangun tadi jam berapa tadi? Jam 8, 9 bangun tadi. Ya ini sekarang mau menuju ke pilot saya. Mau mandi dulu. Nanti biar seger, terus habis itu ya mungkin otak-atik untuk upload video. Ada video, beberapa video yang harus saya upload tapi nggak tahu. Kadang-kadang kalau traveling itu repot di jalan duluan gitu. Itu mobil semua pelan-pelan guys, karena jalannya licin, ice kan itu, bahaya. Guys, ini masih di Kansas. Kalau Anda lihat itu di sebelah kanan ya. Mudah-mudahan Anda bisa lihat ya. Itu di sebelah kanan itu ada banyak turbin angin itu. Jadi tenaga pakai angin ya. Karena di daerah sini emang itu banyak angin. Jadi di Indonesia kan saya sudah lihat juga sama presiden kita diresmikan turbin-turbin itu untuk mengambil tenaga gitu ya dari angin. Itu kalau Anda lihat itu dari sini kayaknya kecil guys, padahal itu besar sekali loh guys. Itu besar sekali itu kipasnya itu aja. Kalau saya lihat tadi barusan itu ada truk ya, truk yang 18 wheels itu ngangkut satu kipas itu yang lonjoran satu itu ya, itu boleh dibilang hampir satu truk itu guys, panjangnya 18 wheels itu besar sekali guys. Guys, ini cewake ya jenenge kincir angin nih. Turbin-turbin angin di daerah Morongo, California ini. Morongo, California. Itu banyak sekali tuh. Oke, guys, saya ini ada di Morongo di California. Dan ini saya mau tunjukin sama kalian bahwa di Amerika sini di daerah-daerah yang banyak angin, mereka memanfaatkan angin ini untuk sebagai pembangkit listrik gitu ya, tenaga turbin angin ini. Di belakangnya itu kan gunung gitu kan, memang mungkin di sini daerahnya banyak angin gitu guys. Jadi lihat itu kalau Anda lihat ya, banyak sekali ya, seperti pohon jagung gitu ya. Ya tuh kalau Anda lihat di situ, sebentar. Itu tinggi sekali loh guys, itu guys, gede sekali, gede banget tuh. Itu kalau
kalau musim angin mungkin malam nih biasanya ya, banyak angin kan kalau malam-malam. Nah, itu mereka bekerja. Nah, itu sebentar, di situ pun juga banyak sekali nih. Seperti ini guys penampakannya guys. Gitu. Ini besar sekali nih guys. Tinggi sekali tuh guys. Ya itu nggak boleh masuk, tadi saya udah nanya. Jadi karena ini ya private property gitu. Itu kan habis apa? Mungkin ada ya kayak semacam nyimpen dinamo boleh buat. Itu untuk habis ya, di mereka jalan itunya. Kipasnya terus disimpan di situ kali, apa kayak untuk ya baterainya gitu kali ya, gitu guys. Itu banyak sekali guys, dari kanan, dari kiri sini sampai terus tuh di gunung-gunung sebelah kanan situ tuh banyak tuh. Ya dari daerah Morongo California. Nah ini guys, aku udah dari dekat nih guys. Kira-kira mungkin jarak berapa nih? 200 meter kali ini. Ya, tuh tinggi kan? Tinggi banget tuh guys. Gede banget tuh. Itu gak boleh masuk tuh, ada tulisannya tuh. Di situ apa? Private property tuh. Tuh kan? No trespassing katanya. Kalau kita lewat situ ya bisa dipanggilin polisi guys. Tangkap kita nggak boleh. Tuh paling kita ngeliatnya cuma dari sini aja gitu terus. Try to